Anies gubernur terbaik tangani COVID-19, Ade Armando itu survei bohongan. Dosen Universitas Indonesia Ade Armando menilai survei yang dilakukan Median yang menyatakan Anies Baswedan sebagai kepala daerah yang paling unggul dalam penanganan virus corona adalah bohongan. Saya duga survei Median yang bilang Anies gubernur paling top menangani corona itu bohong, tulis Ade Armando di akun Facebooknya yang dilihat pada Kamis 30/4. Dia mengungkapkan bahwa lembaga survei Median, petingginya adalah orang dari Partai Keadilan Sejahtera PKS yang pada Pilgub DKI Jakarta ikut mendukung Anies Baswedan. Lembaga survei Median yang petingginya adalah kader PKS meluncurkan survei yang bilang Anies Baswedan dinilai masyarakat sebagai gubernur yang langkah-langkahnya paling tepat menangani corona. Saya duga itu bohong, ujar Ade Armando. Ade Armando melanjutkan, dirinya telah membuka website Median dan nama Anies tidak ada dalam persentase survei nasional. Saya mencoba mencari kebenaran datanya. Ternyata ketika saya buka website Median, data tentang keunggulan Anies ini tidak ada dalam presentasi Median tentang survei nasional mereka terhadap persepsi publik mengenai penanganan corona, kata Ade Armando. Survei Median itu cuma memusatkan perhatian pada persepsi publik mengenai kinerja pemerintah pusat. Bukan tentang pemerintah provinsi, bukan soal gubernur. Saya duga sebenarnya dalam survei nasional yang asli tidak ada data tentang Anies. Data tentang Anies dipaksakan muncul belakangan. Memalukan, demikian Ade Armando. Sebelumnya, Gubernur Anies Baswedan disebut sebagai kepala daerah yang paling responsif terhadap penanganan COVID-19. Hal ini dibeberkan oleh lembaga survei Median AHAT 26/4 lalu. Anies berada di urutan pertama mengungguli kepala daerah lainnya, yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Kofifah Indar Parawansa, dan Wali Kota Surabaya Tri Risma Harini Risma. Survei yang dirilis Median bertajuk Persepsi Publik atas Penanganan Wabah COVID-19 Kinerja Pemerintah Pusat PSBB PS Lockdown, Darurat Sipil, dan Mudik.